Kebahagiaan bukan destinasi, melainkan perjalanan. Ia terletak pada cara kita menghargai momen-momen kecil yang terlintas, bersyukur atas apa yang ada, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Duh, masih sibuk ya? Wis sholat durung? Hari ini jadi kan ngabuburit bareng temenmu? Baik-baik kan temenmu, Dok? Oh iya, hari ini Kak, ibu mau ke rumah bulekmu. Oh. Hebat banget anak ibu. Nilainya bagus-bagus semua. Pokoknya semangat terus ya, Ndo, untuk mengejar cita-citamu. Iya, Bu. Almira gitu loh. Ih, genit banget sih. Nak. Kak, bisa tolong masukin kartu ucapannya? Oh, iya bisa. Kakaknya ada yang mau ditambah lagi? Udah itu aja. Sebentar saya cek dulu ya. Iya, Kak. Daman. Berapa harganya, Kak? 145. Oke, ini. Ini untuk kembalinya. Terima kasih udah belanja di Jimsani. Sama-sama. Mir. Lucu banget ya anak tadi. Beliin kado buat ibunya. Iya. Jadi kangen sama ibu. Kamu hari ini jadi kan pulang kampung? Jadi dong. Udah kangen banget sama ibu. Ya udah, hati-hati. Entar kalau misalnya udah sampai, jangan lupa kabarin. Siap. Duh. Wis buka. Nek kerja aja sampai kelalen malam ya. Iling wetengmu. Vitamine aja lali. Besok pas pulang, ibu masakin nasi goreng kesukaanmu. Tapi jangan lupa ya, bawain tas kesukaan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Enak banget. Makan. Sekarang giliran ibu. Almira sayang banget sama ibu. Kok sayang banget sama kamu, Dok? Kak. Kak. Mau makan di sini yang bungkus? Makan di sini. Ada kakakku, ada ibu, ada bapak, sama Idul Fitri semuanya. Males aja, bosen tau ditanyain kapan nikah lah, belum lagi soal kerjaan lah, gajian lah. Ibu tahu enggak, Almira udah keterima kerja di Jakarta. Wah, alhamdulillah, Dok. Kamu yang semangat kerjanya ya. Oke, Bu. Almira juga lagi nabung uang buat kuliah. Ibu bangga banget sama Almira. Iya, Bu. Almira gitu lah. Kamu.
Iya, Bu. Assalamualaikum. Mira pulang, Bu. Kemarin-kemarin Mira udah enggak telat kok makannya. Makanya udah enggak pernah sakit perut lagi. Mira juga enggak pernah ninggalin sholat, Bu. Vitamin juga selalu kok Mira minum. Oh iya, Bu. Teman-teman Mira di kantor pada baik kok. Bos Mira juga baik. Mira sekarang lagi nabung uang supaya bisa kuliah di Jakarta. Makasih ya, Bu. Walaupun Ibu udah gak bisa ingetin Mira lagi, tapi semua pesan-pesan dari Ibu masih Mira simpen kok, Bu. Jadi Ibu gak perlu khawatir lagi. Mira sayang sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Akhirnya kamu pulang. Bapak. Ini aku bawain gak? Masuk. Kadang waktu yang singkat memiliki kenangan yang hebat. Pulang membawa kita pada jejak kenangan masa lalu, di mana setiap sudut dipenuhi cerita. Di sana kita menemukan akar dan kehangatan, seperti kembali ke pangkuan yang selalu menyambut dengan kebahagiaan dan kecintaan.